Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Insan Lampung. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Saya mohon maaf, saya akhiri.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah buku ini bukunya menarik, Mams Adet. Kalau kita bicara tentang parenting, jangan lupa ada tanki cinta. Nah, anak-anak butuh tanki cinta. Nah, di sini nanti akan ada panduannya ya, Mas Sonia. Jadi jangan lupa untuk klik tombol atau keranjang kuning sekarang juga, karena di sini harga naik. Iya, bisa langsung di order ya. Ini contohnya pegang misalnya. Oh, boleh, boleh. Oke, terima kasih banyak, Pak Sandian. Kita akan masih menantikan di bulannya acara parenting CBS 2023. Mohon bersabar sejenak. Good morning, Moms and Dad. Good morning. How are you today? Fine, great, fantastic. Nice to see you, everyone. Nice to see you, Miss. Robby, so on the stagger, you will be a silly amri, wahul muda dan milisani, ya buka bukoli. The Honorable Hajar Nuroma Sujadi as Chairman of the Foundation of Cinta Bangsa School Prisewu, The Honorable Dr. Endang Sulistianingrum as Vice Chairman of the Foundation of Cinta Bangsa School Prinsewu, The Honorable Principal of Cinta Bangsa School Prinsewu, Ms. Dia Anggraini, The Honorable Vice Principal of Cinta Bangsa School Prinsewu, Ms. Alwil Firdian Ramara, The Honorable Ibu Lina Madila Amir MPSI as our speaker today, The Honorable Mr. John Gultom, Manager Area PT Penerbit Erlangga, The Honorable All Staff and Teacher of Cinta Bangsa School Prinsewu, and all of the guests, teacher of the kindergarten, and parents who are coming here. Thanks to Allah Subhanahu Wa Taala who has been giving us blessing and messages, so we can gather here to join Seminar Parenting CBS 2023. Salawat and salam will be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Moms and Dads and para audiens dalam acara Seminar Parenting CBS 2023 dengan tema Membentuk Karakter Positif Anak Melalui Sinergi Rumah dan Sekolah. Kita puas untuk kita semua. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Selanjutnya, mari sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Riki Susilo. Kepada Ustaz Riki Susilo, time is yours. كان يرجو الله
liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dua belas lima tujuh tujuh dua empat tiga lima tiga.
Baiklah, melanjutkan ke acara berikutnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CBS. Para hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nurrahmah Sujadi atau yang mewakili selaku Ketua Yayasan Citra Bangsa Brinsewu. Yang kami hormati Dr. Endang Sulistioningrum selaku Wakil Ketua Yayasan Citra Bangsa Brinsewu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Lina Manila Amir, Magister Psikologi selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Mr. John Gultong selaku Manager Area Brinsewu dari PT Penerbit Erlangga. Yang kami hormati para mami, dedi, tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kegiatan seminar Parenting CBS 2023 di Urban Hotel Brinsewu. First of all, let's thanks to our God who has given us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in a good condition and happy situation. Secondly, salawat and salam to deliver our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from immoral to moral society. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada para wali murid grade 1 until grade 6 dan para tamu undangan yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita masing-masing untuk sama-sama belajar menimba ilmu parenting yang akan nantinya disampaikan oleh pemateri handal kita Ibu Lina Manila Amir, Magister Psikologi, dengan tema membentuk karakter positif anak melalui sinergi rumah dan sekolah. Dalam proses mendidik anak tentunya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan ya moms and dads. Anak terlahir seperti kertas putih yang mana akan digambar dan diwarnai seperti apa, itulah peran kita sebagai orang tua yang ada di rumah dan guru yang ada di sekolah. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama bekerja sama, saling bersinergi, saling berkoordinasi bagaimana upaya kita untuk dapat membentuk karakter positif anak yang sudah dilakukan di rumah dapat dilanjutkan di sekolah. Begitupun positif, karakter positif yang sudah diterapkan di sekolah nantinya dapat berkelanjutan untuk diterapkan di rumah. Nah, mari Moms and Dads, hari ini kita simak dengan baik, dengan cermat apa yang menjadi gundah gulana kita selama ini dalam mendidik anak, nanti dapat kita atasi bersama, dapat kita diskusikan bersama dengan pemateri handal kita. Kemudian kami mengaturkan permohonan maaf kepada para mami and daddy serta tamu undangan apabila dalam penyediaan tempat hidangan atau penyambutan kita selama proses kegiatan ini terdapat kekurangan, kami selaku Citra Bangsa Seluruh Brinsewu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akan berusaha untuk berupaya terus-menerus memberikan layanan yang terbaik untuk para mami, dedi, dan anak dan tercinta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Thank you so much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Dia Anggreni yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan doa yang dalam hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Hendro. Kepada Ustadz Hendro, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Mom and Dad, mari kita sebelum mulai seminar ini kita berdoa mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang beragama non-Islam silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan ya fi ni'amahu wa yakfi manzida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmat-Nya kami berkumpul di sini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan ini untuk mengikuti acara seminar ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini, seminar ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Ya Rob, kami berharap acara seminar ini sukses. Buka pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara seminar ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keterhubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, dengan ridho-Mu kami memulai acara ini. Kami berharap agar setiap momen di acara ini memberikan manfaat yang abadi dan meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah, dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi semuanya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you Ustaz Hendra yang telah memimpin doa pada hari ini. Nah, moms and dads, untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, kita akan ada ice breaking dulu nih moms and dads. Ice breaking kali ini akan dipandu oleh Miss Lopura, Miss Harima, and Miss Dian. For the ice breaker, please take your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sahabat cuma mau dengan tepuk tangannya dulu dong. Ya. Oke, sebelum kita mulai explaining pada pagi hari ini, mungkin ada moms yang belum kenal nih sama miss-miss yang ada di depan. Izin memperkenalkan diri, I'm Miss Sopura Chatelani, dari grade 3. Lalu di sebelah kanan Miss Sopura ada Miss Tian Kristia. Di sebelah kiri Miss Sopura ada Miss Nur Halima. Oke, jadi ice breaking pagi hari ini moms and dads, yang pertama misalnya punya dua ice breaking nih. Yang pertama itu misalnya akan tes konsentrasi moms and dads nih. Jadi gamesnya seperti ini moms and dads, disebutnya ganjil genap. Oke, nanti misalnya akan menyebutkan angka. Kalau misalnya angka tersebut adalah angka ganjil, moms and dads silakan menghadap ke kiri. Oke? Okay? Kalau angka yang misalnya sebutkan itu genap, maka moms and dads menghadap ke kanan. Oke, okay. Paham ya moms and dads? Paham ya? Oke, okay, silakan. Please stand up please. Sudah mulai moms and dads yang kurang fokus akan kami panggil untuk ke depan. Oke, okay, misalnya mulai. Konsentrasi dimulai. Dua. Ya. Kita latihan dulu ini moms and dads. Masih menghadap ke sebelah kanan tadi ya. Satu. Oke, tadi kan dua, moms and dads menghadap ke kanan. Satu berarti moms and dads menghadap ke kirinya, berarti ke depan. Seperti itu moms and dads. Tidak menghadap ke belakang ya moms and dads, bukan berbalik, tapi kanan kirinya moms and dads. Kalau menghadap kanan, kalau ganti langsung ke kiri. Oke, bisa dimulai? Bisa ya moms and dads. Oke, kita mulai yang beneran ya. Coba ada yang ngerti?
tidak miss. Oke, sudah jadi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2. 4. Ayo, ada yang salah tidak miss? Ada yang salah tidak? Belum ya. Silakan, Mister.